Dalam rangka memeriahkan HUT Korpri yang ke-43 dan Hari Bakti Pekerja Umum yang ke-73, para aparatur sipil negara menggelar Lomba Tarik Stum. Kemeriahan dirasakan oleh para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Majalengka, di mana digelar Lomba Tarik Stum, Lomba Tumpeng, Kitanan Masal, dan Gogo Ikan. Lomba Tarik Stum ini terdiri dari 10 orang, dan di dalam setiap peserta lomba merupakan para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Majalengka. Para peserta lomba dengan sekuat tenaga secara bersama-sama menarik stum sejauh-jauhnya dengan tambang, dengan waktu setiap peserta lomba diberikan sekitar 10 menit. Catatan panitia, jarak penarikan stum terjauh dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Energi sepanjang 5,90 meter, Satpol PP 3,40 meter, dan DP3AKB 2,96 meter. Internalnya ada hiburan, ini penting dalam mereka menggairahkan warga BMCK sendiri. Saya ingin OPD-OPD sekarang ini memiliki fighting spirit, ya. Tidak lagi ada rasa takut, tidak lagi ada rasa khawatir, tidak lagi ada bimbang, ya pokoknya don't worry lah, ya jangan takut, jangan apa dan sebagainya, yuk kita bekerja bersama-sama. Termasuk saya ingin mengajak kepada teman-teman mass media untuk bekerja sama dengan bupati, dengan wakil bupati untuk lebih mensinergikan pembangunan di Kabupaten Majalengka. Menurut sebagian peserta, lomba ini sangat sulit dan menguras tenaga. Bobot stum sendiri beratnya sekitar kurang lebih 4 ton dan harus bisa berjalan dengan cara ditarik oleh 10 orang menggunakan tambang. Kompak dalam menarik, kompak dalam satu getakan, ya pasti dia akan mudah membawanya. Beda kalau ia tarik sendiri-sendiri. Maka kemudian 8 orang ini mudah-mudahan mensimbolkan bagaimana dia bekerja sama. Dia bekerja, kalau di kantor harus bekerja sama. Tanpa kerja sama tidak akan mungkin bekerja, itu saya rasa. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.